Hai guys, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Malam ini kita nak berkongsi masakan oleh istri saya, itu masakan tumis cencaluk, tumis telur ya. Okey, so lihat guys. Cencaluk tumis telur. Sedap guys, memang sedap guys. Cencaluk ni dia tak masin. Dia rasa masam-masam dan ada manis sikit. Tumis dengan telur ni. Memang menyerahkan. Sangat mantap. Lihatlah video ni pada awal sampai habis guys. Untuk kita resepinya. Terima kasih guys. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, klik like, komen dan share ya. Hai guys, selamat petang guys, selamat malam, bertemu kita di Antaca Channel hari ini ya. Okey, resepi saya hari ini adalah cencaluk goreng dengan telur ya. Cencaluk goreng dengan telur ayam ya. Okey, mari kita saksikan bahan-bahannya. Semestinya ada cencaluk ya. Okey, anda tengok ya, cencaluk ni berwarna merah. Tapi dia sebenarnya bukan berwarna. Dia dicampur dengan beras merah ya. Sedap guys. Rasa dia masam-masam manis. Mestinya ada telur sebiji. Okey, bawang besar. Di sini ada chilli besar, chilli padi, bawang putih dan bawang merah ya. Okey, resepi ni dia kena ada rasa pedas paru hum ya. Okey, mari kita mula memasak. Okey, sekarang kita masukkan chilli dan bawang merah ya. Buat next recipe ya. Yang ini kalau makan menambah nasi guys, tak boleh diet, tak boleh diet ya. Kalau makan cencaluk goreng sedapnya. Okay, kita goreng seperti biasa sampai tahan tumisan kering dan naik bau, baru kita masukkan cencaluk ya. Tak ingat dunia ya. Macam itu ya. Okey. Sekarang kita masukkan bawang besar ya. Okay, kita masak. Okey, kita simpan lagi 5 minit dari sekarang. Yang letakkan garam ya, kita letakkan perasa api saja ya, sebab dia sudah masuk. Okay. Letakkan perasa dulu. Tentang
Okey, mari kita lihat hasilnya ya. Kita dah tumis menumis rupanya dalam bandar ini ya. Okey, dia sudah menumis macam ni. Okey, macam ni dia nak minyak. Kita masukkan telur ya. Telur ayam sedikit saja ya, jangan pakai banyak-banyak. Kalau cincalu banyak boleh pakai dua ya. Okey, kita akan gaul rata macam ni ya. Jangan biarkan telur tu betul-betul ya. Dia akan menjadi halus bersamaan dengan isi cincalu ya. Warna menjadi kering, menjadi garing ya. Bermakna cincaluk saya ni sudah masak ya, sedia untuk dihidangkan. Mari kita rasa dan kita komen macam mana rasa dia ya. Okey, tutup api. Saya showkan, mari dekat. Macam begini ya. Sudah kering ya, mesti dimasak sampai kering baru sedap ya. Jangan masak dia masih macam ada air gitu ya. Okey, mari kita rasa ya. Harum baunya semerbak guys. Mari kita rasa ya. Ini mesti bertambah nasi makan ya. Sebab cincalu ni dia kurang masin, dia rasa masam sedikit dan manis sedikit ya. Rasanya sangat enak, marvelous macam itu ya. Okey. Dengan bawang, dengan chilli yang ada saya letakkan di dalam resepi ini, sangat mantap guys. Kalau anda nak pedas lagi, anda lebihkan chilli dia ya. Kalau sesiapa yang yang pedas nikmatnya ya. Kalau saya secukup rasa saja pedasnya ya. Okey, jangan lupa mencuba resepi ini ya. Okey, jangan lupa menonton Antaca channel ya. Baiknya datang dari anda, jujurnya dari saya, kita berkongsi resepi ya. Kalau ada salah dan silap harap maaf ya. Saya pun insan biasa seperti anda ya. Okey, jangan lupa kita jumpa lagi di next resepi. Bye.